Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampunya tuh nggak boleh ini. Sampun kesel. Kasih semangat nih. Jajan itu cuma nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi sabri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim: La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lasyadid. Wa qala aidan: Bismillahirrahmanirrahim. Tanami nampak sangka kalau cakap dulu dan baru kakak ibu nipun kita misalnya suka kalau berarti jumatan baru berpunden ini sepuh haji sepuh kita lupa mana ini kamu jumatan baru layu kau paman batin proses satu kali negari tumandu jumatan panjenengan ini pun bapak kepala desa adalah sebagai perangkat ibu tentang kita mewakili tinggalkan sangka kalau berhati. Jumatan ketua takmir masjid, pengurus dan imam masjid Al-Islah ingkang tansah kawula hormati, segenap panitia haul akbar kalebihan dari menika ingkang tansah kawula hormati, pengurus nahdlatul ulama dalam sedaya para bapak-bapak pun muslimat fatayat dipenuhi PPMU ikatan usaha kawula tresnani dumateng Bapak Haji Sibu Hajah calon haji calon hajah ingkang insyaallah tansah kebaik barokah remaja masjid remaja musala sedaya kader-kader kaniman santri putra-putri ikatan usaha kawula tresnani kata-kata bangsa yang dibuat bersyukur di kantor sakal tersenangi laku-laku di mata kru selamat bapak dan kumpulan aci-aci itu pun tidak kau selamatkan bancar ini tidak kau kebutuhan bersama-sama gila ya bersama aku di kumpulan kok berat ini makanya tidak terikat tidak mari kita kurang aku membutuhkan ibu lagi selamat datang bareng ini. Tapi ini. Kita bersama-sama. Ya, saya nanti akan kali ini.
lahir di tengkil. Selamatan. Mungkin banyak kesulitan di mata keluarga besar Abah Hizibang Bangsari tinggal dan serta juga hormati para hadirin, para rawuh, para jamaah tinggal mulia rahimahullah. Alhamdulillah kami nikmat izin kita saking kersani dengan Allah Subhanahu wa taala kalenggahan dalu menika kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng saged amrawuhi acara pengajian umum dalam rangka haul akbar yang ke-21 Mbah Sari Karang Tanjung. Alhamdulillah dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat walafiat selamat dan rahayu wilujeng boten-boten alaman setunggal kelompok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alamin. Selamat dan salam dari Allah mugia tetap kali pahamkan jumat yang junjungan kita ingin pindu yang jagat sehormat tanpa pamit dan umat panjenengan ikut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sikile malaikat ini wonten ning gone
di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentangan sayapnya malaikat ini dari ujung timur hingga ke ujung barat. Nah, malaikat menika kalian Gusti Allah diutus menyelam ke dalam lautan kehidupan. Nalikane wonten umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mau selamat, malaikat niki tangi mantune selulut dhateng kene lautan kehidupan. Ketika terbangun nalikane bar selulut niku dewau niku malaikate tangi sayape dibuka, dari celah-celah sayap malaikat ini turun tetesan-tetesan air kehidupan. Dari setiap tetesan air kehidupan menika Allah dadekake malaikat sing tugase malaikat iki namung setunggal. Napa niku? Khusus nyuwunaken ngapura kangge wong sing durung maos salat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi kita manik lecak selamatan purun ye. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah lan para malaikat iman mau selawat kabar panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih kula panjenengan sedaya minangka umat e Kanjeng Nabi ayo monggo bareng-bareng sami maos salat. Ucap napa mahabbah cinta dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diiringi kalian grup selamat napa nanti ini bocah apa. Selamat namanya maupun ini bajuan ini. Berarti ini selamat jadi mama ini cinta kurun cinta ini nak badan mati barang-barang mampirkan sendiri selamat dan sambil siap sudah siap semuanya kelas berapa ini kelas 6 masya Allah seumur anakku anakku yang bareng ini di kelas 6 ya Allah bareng-bareng selamatan diri Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa salli salaman.
Ana Muhammad. Selamat mugi-mugi acara kali ini bertemu Muhammad barokah. Supaya dipati sehat jasmani dan rohaninya. Bila berhatan sakit sedaya penyakit balak musibah laku fitnah. Rezekine kadang melimpah ruang manfaat lan barokah. Putrani pun keturunani pun sedaya sholih lan sholihah. Muka-muka rezekine kadang kenal kabul mau haji orang Mekah lan ziarah Madinah. Saya tambah umur serta kabul ibadah. Saya dosa yang wajah diparingi husnul khotimah. Imam Malik dari ahli ini jana. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Dunia madan akhirat. Madur ini ku tengenin alam dunia mundur ini jadi datang akhirat. Sudah tengenin alam dunia ini madan ini sawit telur rasuwe. Sing suwe ini ku besok datang akhirat. Sama yang maya awal dari ini nyusul gak sari. Bila kau betul. Nekma kalau mati ini ku wajib. Mati ini ku wajib kok gelam ya mati. Rakyat gelam ya betul. Ainama takut lagi diri kubur mau tuan aku untuk fitur jiwa syaitan. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Sekalipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Naiman diwai siro panggonan naik pati masih bakal tekau marang siro. Senajan tersiro karena saat jeneng benteng sejur terkuat. Walai mati ya tetap. Mati ora peduli nong tua suge melarat pejabat rakyat bunga susah. Cili gede maras loro wae mati yo tetep. Mati aja ajar mulai ya sakyun sana wala ya sakdimun. Bila kematian itu datang waktunya ora iso maju ora iso mut. Ora iso mundur sanajan tetep dimire akeh malaikat jaya yo ora iso disapa. Bare ora tak sangoni wong ya. Mboten saged mati yo mati, tapi yang menjadi masalah judul mati nih, kita pembahasan. Tapi bertanggung jawaban sesudah datangnya kematian. Kematian ini sengaja. Makanya diwaspadai dunia ada akhirat. Mandiri mengenai alam dunia mundur menjadi datang akhir. Akhirat. Sedangkan dunia ini tempatnya godaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Mulut dunia ini gunung-gunung ini kucur. Mulut pelingi pun para wali-wali juga khususnya melingin jeng Sunan Derajat. Jeng Sunan Derajat itu kundang apa nih? Kundang apa nih? Dia mau ke Sunan Matan Wali sama kan dia mau perawatan wali sama kondang kupali itu nih. Jeng Sunan Derajat kondang kupali itu nih. Sama si jine itu turi kabodo. Jeruning suko kelawan suko kudu tepetan sakit dengan waspo. Lan waspo dong ini memiliki Jeng Sunan Derajat termasuk kupali itu. Termasuk salah satu galipun itu perlu bersakit berjeringan ini Jeng Sunan Derajat. Sampai jumpa dari sing langit, sing pojok, sing ilang pojok. Mula, ure dateng ini ngalang dunia aja pojok sembro. Sembro kalau jurnik, suka kelawan, suka kuduwi limas pojok. Ini dateng kesani pun gusti. Dateng kesani pun gusti Allah. Di mana saja kita berada, nengat diwai siro panggonan ini, betul siro hari kesani pun gusti. Dateng kesani pun Allah. Sing jenenge apa selampati sebab siji pati loro jodoh telungan ini papat pangkat limo bodo Allah yang menentu menentukan manusia hanya bisa berusaha dan juga berdoa dan juga berdoa. Oh main menungsa jadi ini ngalap dunia ini loh sing gedo makro 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 pinggir tembok sing nyaman nanti pada ngoblo mati nabrak ngoblo gendrong. Niku mungkin sedaya ditinggal niku ning alam dunya ditinggal nerang. Soma datang kersane Gusti. Datang kersane Gusti Allah. Mula nuwun sewu kuburan kae ana maesan, ngerti maesan apa mboten? Ngertos maesan.
main sanggui pun nukar PO main sih buka santri main sanggui. Main saya lalu main sepuka, buka santel duduk kuburan dari pacul. Lah, zaman ini pacul ni, kau cuma ini nopo. Doran mana ni? Doran doa ini mau harus pangeran macam ni. Lah, non saya pelaku kubur itu adalah apa pertanggung jawaban? Lah, apa pertanggung jawaban bagi dia? Kau main jeruk kubur ni, kau asin dia urek, dia tak membedah, dia tak membedah. Mati, tapi ajan saja wong rebu kubur ni kurek. Lho, niku saged dibuka ini napa mboten? Saged. Lho, dibuka ini saged baris mati? Saged. Berarti wong njero kubur ni kurek, kurek. Baris mati ora nanti praktek. Lho, nek praktek kok ora ngambone iku wong. Nah, ana sing sari sudah praktek sing ora tau lan bali. Iki napa mboten? Basari barang kurasan nyata. Lho, mlebu kubur niku urip. Sejatosipun menika kabeh. Jenenge mati niku pisane raga karo nyawa kanggo ning sementara waktu. Buktine ta mboten? Nuwun sewu pamanggoten. Kita semuanya ini punya nama. Dina pamboten. Jeneng niki sebetulnya yang memiliki selain jasad tapi roh. Termasuk kula. Jangan pula ini karisma Yogi Noviana. Jangan karisma Yogi Noviana ini disematkan kalian yang sepuh telur. Setes kan boleh jasa kucing ayu ini setes. Ini pun tak benar. Saya kan jasa anak ini kan gini roh. Kange, kange roh. Makanya mau jenengan sebelumnya naik kirim dulu. Arep maca Fatihah sak durunge nyebut nek jeneng mesti diamani kan di kalimat khususon ila ruhi. Karena yang punya nama ini pun memang roh. Contoh sing ngene gamblang ngaten nuwun sewu upama karisma kok mati upama. Lha nek ra upama iki sing ngaten menika di tengah jumat nih kemuka kula diparingi sehat-sehat panjang yuswa ingkang barokah lan saged istiqomah amin Allahumma termasuk pada sedulur semua ya diparingi panjang umur umur ingkang barokah Allahumma Allahumma ini ngomong orang mati ya jaman kan kok harus mau Nabi Musa tekani malaikat Israel kaget kok saking kagetnya Nabi Musa ditanya malaikat Israel ini kupangat pun tempek ini pakai musik ini berkone itu kampung nanti kampung Nabi Musa yang ngomong Allah gitu tadi ya tadi upamanya karisma kok mati jenengnya mati ini ku pisahnya antara ini rogo kali ini nyawa kok ketekan mati ini loh itu sih ngabari kan diri ya nyewon panagutan niki panjenenganipun Mbak Karisma sampun tilar donya. Sampun boten-boten. Dene mari kita kan mesti wonten niku. Dene apa mboten? Lah, nek bendera kaya ngoten niku lho. Nek woro-woro ngoten niku. Lah, lewat speaker niku salah becik kangge ngoten innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paring pirsa paring kabar. Kabar lelayu penjenenganipun Mbah Sari kalau mau pedal umpamane jam itu enjing sampun boten wonten sing disebut ini jenenge sampun boten wonten umpamane karisma gak sing disebut ini jenenge pangapunten Mbah Karisma sampun kok sampun boten wonten lho kamu kok aku seneng kok diomong gak ngono sing gak elek ternyata jenenge karisma sampun boten wonten lho nyatanya kok kodok takziah sih digulai mandi teliu gak
kira tak siap sing digoleki umpamane tindak karismane mesti dipendem sampeyan. Nek tak kok sing kates pangapunten iki bagi jenazah ipun dipun salingake jam pinten tak ki mboten nggih napa mboten. Niki mengki mayite didus jam pinten. Nek nek iki jenengan kurang nggih mboten. Jenengan dhewe pun nyolati mayite kaya ngono. Ora mungkin to sampeyan kok wis nyolati karisma kongko ora. Jeneng karisma itu seorang kaguh pun boleh kaguh akhirnya jeneng yang malah dari mah maye pun jenengnya sudah yang ini sama yang maya bakalan dari mah bakalan dari maye sih dibetulkan kuburan karisma apa maye sih dipendetengi selamat karisma apa maye maye urungnya yang 5 menit bareng karisma dipendemi sang lemah lah niku dhewe sing dibotakne kuburane karisma apa mayit sing dipendem karisma apa mayit jenengan ditakoni iki kuburane sapa urungene iki makane lho terus ditakoni iki kuburane sapa lho yo kuburane sapa sing jangan malah tambah banyak. Kuburannya karisma loh, kok malah dadi ana jenenge jarene karisma ora ono. Lah kok saiki kok ning kuburan lah kok nang iso lemah iki kuburane sapa? Kuburane karisma ora mungkin ada jalan kuburane mayit iki apa mboten loh. Karisma kok malah dadi nang kono, kok malah dadi ana jenenge jarene kok sing digawe ning kuburan mayit sing dipendhem jarene mayit padahal kita kok ning kuburane sapa kok malah dadi ana jenenge. Iki berarti janjane nek iso ana jenenge roh iku bali datang mriku. Mangkane ana malaikat mungkar lan nakir ana pitakonan. Nek saiki kok gak tau ngaji babar blas, yo ngaji blas ora tau yo ora blas ora tau melu katayatan muslimah. Yo ora tau melu napa niku pengajian, yo ora tau melu mana kita yang sifat tahlilan lan sakdurunge. Terus tidak ngerti ilmu ini babat belas di tangannya roh malaikat gak bisa jawab kan babat di tangan betul apa ini malaikat tanpa buka mana buka dan sebagainya di sini aura iso nyawuri kan cuma di sopo pangeranmu pangeran di penikmu sopo imammu imam bandar kayak macam di tangan betul kalau perlu ngaji itu kan harus banget itu. Awai bibit ini bisa kaya-kaya mesti bakal tertekan pak. Tapi tak bisa ngambut nanggung jawab. Jawab oh no. Tidak udah kukumpul ini aku bisa ngerti dari kertas selamat ini dari kertas selamat ini dari kertas dan yang sentik ini sampai kertas ngiling-ngiling si romanusa jodelingo anggon musolat ngaji satu rumit kadeganan malaikat curu mati timbalan nikah mohon
Sebab raja berarti kami nonton uji
awaluku ba'uladuku fitnah. Yang namanya hartaku dan juga anakku itu merupakan fitnah, bisa jadi ujian. Perkara dunia itu ya Allah bisa jadi ame gede-gedean. Menyantani taruh dulu orang aku ya goro-goro dunia. Taruh pambora gelap nyapa ya goro-goro dunia. Sampai
bingungi, semakin banyak nikmat yang kau ambil, yang kau rasakan dan yang kau nikmati, maka juga akan semakin berat bertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu. Macam mana lu? Mungkin apa badan? Macam mana belanja ni pada supermarket? Saya aneh barang saya dijumpai mereka membayar ni, yang saya lah. Lagi saya aneh lu. Mungkin apa badan? Orang yang bisa menciptakan teknologi canggih, orang cerdas
sama terbang. Tapi orang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kenikmatan dari Allah yang sekarang sebagai sarana menggapai nikmat Allah di masa yang akan datang. Datang suwargane Gusti Allah. Maka itu saya menungso mulai tanah lagunya disyukuri nikmatnya dewe 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 gak sampe nih kalau nikmatnya wong liyo wong kurek ini ujan-jani namung sawang si si awang orang suki, orang larang, orang pejabat, orang rakyat semuanya yo tau ngalami semak, yo tau ngalami susah semuanya pasti menerima ujian yang masing-masing. Gak usah bandingin ujian yang awal itu karo ujian ini wong li wong liya ini apa badan uretnya kita ya godong suruh apa godong suruh godong suruh itu orang sing asam orang sing anus tapi ini dibedek kodong panite inilah hidup semua yang pernah merasakan yang sama lorah pak nek suke mah yo pengen arep numpak tendi-tendi tumpakane mobil empuk dolan tendi-tendi yo iso ra mikir dhuwit ra mikir utang yo kadang saya kok biasane susu iki malah utang iki lan kita kok boten sama sinama tok tangan bunden ada suami istri niku numpak sepeda bunden sepeda bunden itu mriyen ngatane lho kok ya sepeda ontel ya. Suami isi pik jadi kita pas pik kamu badan ya sepeda ontel badan ya suami istri itu pak sepeda ontel sepeda ontel rumah gak jelas lah udah deras bergabung dan akhir ini yuk menyemperan toko nalikan ini yuk menyemperan toko ada sepasang suami istri rumah mobil mercy nih pak nalikan ini mobil mercy nih nah, saya numpak sepeda ontel sini ya, kudek awal itu ngomong-ngomongan sepeda ngomong mas, ya Allah jempan jadi penak dati wong suge ya mas ya bisa numpak mobil lempuk, nek udah gak perlu nyiap kaya apa itu ya mas rako ya apa itu ya mas ya, nendi-nendi si jodja numpak kudung ontel, nek panas-panas, udan-udan jamankan kok mobil montar layo jadwe adewe di gondok kok yo mumpik itu bayar renge-renge ngerti renge apa ngerti renge itu ngambil itu lho renge tapi numpak sepeda mana kok orang jeger rumah itu renge yang ngambil itu ini kenapa kalau jadwe itu numpak numpak sepeda mana pas lagi menikmati apa polisi tidur kena numpak sepeda ada bulan karena mereka no sepeda apa ono senyawa nerang ono ono cedungan nerang ono ono polisi tidur murah kayak kamu kering tangan dia itu yuk ambil ambil dan beli itu bisa numpak sepeda hotel tapi ternyata si kejero mobil mercy itu ya ngomong sing lanang dek ya Allah nek aku oleh nyuwun nyuwune Gusti Allah umpamane aku oleh ijonggon aku ya gelem dek ijonggon piye to mas ya Allah umpamane karo Gusti Allah ki aku diwenehi nikmat mung numpak sepeda hotel omah ora pati gedhe bondo ora akeh orang numpak mobil mesin tadi aku ikhlas aku senang orang masalah sementing aku karena Gusti Allah diparingi sehat diparingi waras saya marah ini muni-muni jebule apa toh saya numpak mobil mesin ini kini mau lagi mulai sama rumah sakit cuci bukan betul betul salah sih mana ini apa betul buka-buka sedaya diparingi sehat raga panjang yuswa yang barokah minah-minah rezeki sing kathah manfaat barokah Allahumma hidup itu ujian sugih larang bebas mau ujian ya dewe dewe ya Allah bismillahirrahmanirrahim walana belum
وَلْوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ أَخَافِ وَجْعِي وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَلِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sikap orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu ketika mendapat ujian dia berkata, kami milik Allah dan akan kembali datang bersama Gusti. Kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia bukan tempat ideal untuk manusia. Bahkan termasuk manusia paling suci dan paling mulia sekalipun penjelajahnya pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad niku manusia yang paling ditresnani kalian Gusti Allah. Ya apa mboten? Kanjeng Nabi niku kamangka maksum. Maksud niku resik mboten gadah dosa. Kanjeng Nabi wis genah yakin jaminan swarga. Kanjeng Nabi akhlaknya bisa dijadikan sebagai teladan. Tapi nyatane Kanjeng Nabi mboten lepas sama sing jenenge ujian. Sakdene wulan Syakban niku wulan napa nggih? Sakdene wulan Syakban niku wulan napa nggih? Rajab. Rajab istimewa karena adanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj bukan hanya sekadar sebuah peristiwa terjadinya perintah sholat lima waktu, tapi janjinya Isra Mi'raj itu juga merupakan penghargaan saking Gusti Allah datang penjelajahan itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghargaan kata Rasulullah. Penghargaan karena Kanjeng Nabi sadere ing lampahi Isra Mi'raj niku melalui tahun-tahun kesedihan. Kanjeng Nabi niku ya tau susah. Kanjeng Nabi tau sedih. Datangnya Mekah nalikane Kanjeng Nabi syiar Islam, dakwah niku mangun dibina dicaci kalian wong kafir Quraisy. Tapi ketika papannya masih hidup, gimana ikut Sayyidina Abu Talib, niku wong kafir Quraisy lae omong-omong, lae menghina, lae mencaci Kanjeng Nabi, niku sing lumayan halus. Lae mencaci kadang-kadang namun rasa-rasa tok, hanya beraninya berhibah di belakangnya Kanjeng Nabi. Orang mati secara langsung mergo sik sungkan dhateng panjenenganipun Sayyidina Abu Talib. Abu Talib. Tapi ternyata Sayyidina Abu Talib menikah benteng itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu membela Kanjeng Nabi. Kapan pun kalian Allah Subhanahu Wa Taala akan berputi niku wong kafir Quraisy oleh penghina dan pencaci Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Last call tak kate preman secara terang-terang. Ketika Kanjeng Nabi sedih, susah, Kanjeng Nabi kondur datang dalam ada yang menyambut. Nalikane Kanjeng Nabi sedih, ada yang menenangkan, ada yang mendinginkan, ada yang merangkul, yang memberikan kasih sayang. Sinten panjenenganipun Ibu Siti Khadijah. Tapi ternyata istri tercinta pun dipendek kalian Gusti Allah. Ditinggal oleh dua orang tercinta di waktu yang jaraknya tidak lama, tidak jauh. Menikah Sayyidina Abu Talib dan juga istri yang tercinta panjenengan pun Ibu Siti Khadijah. Sedih Kanjeng Nabi. Wakaf Quraisy yang membina Kanjeng Nabi sok tambah panah. Akhirnya Kanjeng Nabi tindak wonten kota Taif. Taif menika kota terbesar ketiga saksampunipun Mekah dan juga Madinah. Dateng ngene kota Taif harapannya Kanjeng Nabi di Taif wong Taif mengko nek didakwahi luwih gampang. Karena Bani Sakit
aktif itu banyak paman-paman yang kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Sakit. Tapi nyatanya nopo kanjeng Nabi mendapat tantangan-tantangan yang luar biasa. Padha nolak nek didatangi kanjeng Nabi, bahkan menghina kanjeng Nabi bukan hanya sekedar lemparan cacian saja, tapi lemparan yang sesungguhnya. Kanjeng Nabi datang ini kota Taif, niku dilempari batu, dilempari kotoran, sampai kanjeng Nabi badannya penuh dengan yang namanya luka. Loh, ini loh beratnya perjuangan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang melu mangkel, malaikat yang melu pegel, sampai akhirnya malaikat Jibril niku perintah dateng ini malaikat penjaga Bukit Taif. Wahai malaikat penjaga Bukit Taif, datangilah itu Muhammad, tanyakan kepadanya apa yang dia mau, maka ikuti semua yang dia inginkan. Sampai malaikat penjaga Bukit Taif ini menguruti kanjeng Nabi. Soan datang kanjeng Nabi, ya Rasulullah, badan panjenengan tak tusuk doyo kanjeng Nabi. Duh kanjeng Nabi, panjenengan ngersakaken napa saking kula ya Rasulullah. Seandainya engkau perintahkan kepadaku untuk mengangkat Bukit Taif sekarang, untuk kutimpakan kepada kaum sahabatku orang Taif agar semuanya binasa, maka akan aku lakukan sekarang ya Rasulullah. Akan aku binasakan semua orang Taif ya Rasulullah. Bukit Taif ini akan aku angkat dan aku timpakan kepada orang-orang Taif ya Rasulullah. Bapak jawabannya kan jenati orang perlu buat lakukan ini ya Rasulullah. Wong Taifku ini menyakitiku karena mereka belum mengenalku dengan baik. Itu akhlaknya kan jenati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh cinta dan juga kasih sayang. Ini beratnya ujian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kanjeng Nabi sing paling abot ujiannya di antara semua manusia. Yang apa kanjeng Nabi kok ujian sing paling abot? Supados nalikane sedaya umat niku duweni masalah, ati nek gelisah,